I got a wonderful dish called tempeh. So I get a mix of the Kunin curry and also the cumin tempeh. It's the most tasty food around these two markets that we have here, at least for myself. I like it because it feels healthy. Do you know where tempehs come from? Yes, yes, Indonesia. Ingin merubah image bahwa tempe itu adalah makanan murahan, makanan kumuh. Tadinya yang mungkin nggak kenal tempe, yang tadinya mungkin nggak doyan tempe, dengan bayangan yang cara produksinya pakai air kali lah, pakai drum bekas lah, polusi lah. Akhirnya setelah datang ke rumah tempe ini ternyata, oh saya doyan makan tempe. Ternyata tempe enak, bahkan dimakan tempe mentah pun kalau di sini dijamin aman gitu. Karena kita punya bukti sejarah yang kuat. Itu termuat dalam Serat Centini, jilid 3, jilid 12 gitu ya. Itu ada kata-kata tempe di situ. Nah, Serat Centini itu diterbitkan tahun 1800-an. Tapi isi Serat Centini itu adalah menggambarkan kehidupan di abad ke-16. Sehingga kita percaya tempe itu ada di Indonesia sejak tahun 1600-an sebenarnya gitu. Jadi ini penting sebagai pengakuan ya, bahwa karena jangan sampai tempe udah dikenal di mana-mana, nanti gak jelas asal-usul dari mana gitu kan. Masyarakat Indonesia, masyarakat dunia bangga mengonsumsi tempe gitu. Karena tempe itu makanan yang sehat gitu.